Tok. Hah? Motor gua taruh luar. Ini kan di portal nih. Dari kiri Apip, Yulis Mawan. Hei, lihat tandanya dong. Oh iya. Ya Allahu Akbar, ya Rob teman gua. Kagak tahu masuk, kagak tahu keluar. Ya Allah. Ya Allah. Jejak dulu dikit aja. Goblok mati, goblok. Sebelum nonton videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak stuck. Dan jangan lupa juga untuk like video ini jika kalian suka. Thank you. Pip, lu ngapain di tengah jalan, Pip? Gak mau apa, bawa-bawa ayam. Ayam kampus mau deh. Iya. Anda emang ayam kampus. Gak baik, ini orang ini ngajarinnya. Pingsan sekali tabung. Sini, kamu dandan dulu. Ini yang pakai helm. Awas. Tentang botak. Bapak mau ngajak dandan, Pak? Iya, dandan dulu aja, jelek bangsat. Toto ikutan, Toto. Banyak ayam kampus. Ayam kampus mulu. Tok, gak bisa naik kan motor cuma satu. Oh. Tok, gue mau ngojek pakai begini bisa kagak? Boleh, bebas. Yang penting motor. Gue ngojek pakai motor lu, Tok, bagus. Ntar dulu, lu ngojek kagak bisa berdua tuh gimana anjing? Nah gimana? Itu gimana? Itu aja gak bisa. Itu aja single seat. Coba. Ini itu bisa. Eh kagak bego. Bisa. Kenapa? Udah gak temenan emang namanya nih. Lihat dah. Motor gua di bawah. Mantep. Cakep bang. Keren bang. Gila terus bang. Gila bang. Mantep bang. Cakep. Cakep. Digiles aja. Ayo cabut yuk. Ya Allah parkirnya sembarangan bet. Dia parkirnya anjing bet tapi. Lihat dah. Iya emang. Tau dah. Belum ditilang aja di motor nih. Iya anjing. Simpem belum punya dia ya. Pip di sini parkir jangan sembarangan bego. Ditilang lu. Oh gitu. Ya maaf dah. Bentar deh ya. Udah diparkirin. Udah. Oh makasih dah. Eta biji sini. Kenapa emang kalau oblongan gini? Kelihatan nyubinya. Sama miskinnya kelihatan. Ya bener. Ya. Sombong anjing. Tok, ini mohon maaf ya guys ya. Ini Tok. Ini kan gua kan beli baju ya. Kenapa belakang gue yang dikasih unjuk sih? Lah, madepnya salah. Bajingan. Cobalah. Nah, ke sini madepnya nih. Kontrol aja. Ribet banget sih. Ribet. Sumpah. Perkara milih baju ribet. Kalau gua aku dua style Jack ya. Gua jadi hilang suaranya. Pip, lu mau kemana Pip? Ada sama gua dah. Gak tau, mau ngojek. Ke garasi umum dulu bisa gak? Terus anterin gua ke impor. Bisa. Barang gua aja toh, gak usah. Gaji gua, Gojek $100,000 ya toh. Ngencoy. Udah lu narik dulu belajar dari Gojek. Jadi Gojek. Ntar gua bayar. Gak ada yang inian. Gak ada yang. Allahu. Yah copot. Copot anjing. Ya Allah 2889. Bodo amat. Lah kenapa lu? Kenapa lu masukin juga Saipudin? Ya gua gak tau. Kan lu mau jebut. Ya Allah. Oh iya gua masuk. Oh iya gua ngojek ya. Bego. Tadu lu. Tau lu jadi penumpang gua toh. Iya makanya sini nih, pengelaris nih. Ya, pengalaman. Ntar gua kasih bintang 5 di Twitter. Twitter ayo. Gitu. Run. Helm dulu, enggak boleh kenceng-kenceng. Patuhin lalu lintas. Tanda gua. Kartel kalah anjir 10.000 sekilo. Oh, bentar. Itu tandanya udah gua tandain. Lampu merah. Ya udah. Enggak boleh kan lu gimana sih? Di kiri jamban tuh. Lihat tuh, iya, di situ lupa. Tuh. Pakai pistol kagak tuh gua nodongnya. Oke, sampai toh. Berapa bang? Terserah abang aja penglaris. Ya udah bang, nih bang, gua kasih lu 66.900. Woi terima kasih. Turun dulu jamet, ini kakak bisa dikasih sopan. Tuh, ntar kalau lu narik, rate-nya 1 km 1.000 minimal. Okay. Tarikan pertama 1.000 aja biar lu kaya. Oke, gua gopek. Yo anjing. Banting harga dia. Banting harga anjing.
Tes-tes, oke. Okay. Oi. Ini bisa sekalian kerjanya cuci. Udah berubah kan? Motor gua enggak nih? Kusam nih. Oke, okay, gua cuci. Nah, siap. Kerjanya udah berubah kan sekarang? Mechanic equipment. Yo, yo. Wah, thank you. Dani cepet banget kalau cewek. Astagfirullah, Dani. Ingat Dani, kesalahan lama. Lu jangan gitu toh. Oh iya, maaf. Ya, maaf. Maaf, maaf, maaf. Mobil ini. Eh, mobil ini. Terus jalannya. Anjing Dani. Tai. Bukan yang itu, Bego Dan. Eh, yang itu ya? Oh iya benar. Kesel. Maaf, maaf, maaf. Maaf. Saya kesel. Tidak ada perkelahian Pak di sini, Pak? Itu cuman ilusi, itu cuman ilusi. Tadi cuman ilusi. Gimana mekanik sekarang si Cucu kan? Cucu ya. Aduh. Mari. Itu mengingatkan kepada aduh. Apakah saya perlu lari lah? Iya, lari. Dan yang ini tahu Dan? Yang ini tahu Dan? Itu apa? Yang ini, sumpah. Sumpah. Yang ini. Yang ini ya. Oh iya iya. Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Yang itu. Yang ini nih. Coba dah. Keblet berak. Lari jalan keblet berak. Kayak kamu saya hukum 60 menit ya, hah? Kamu termasuk penjara OC, pembulian OC kamu 120 menit ya. Kamu pembulian OC kamu. Kamu bayangin itu motor-motor sport dibawa naik gunung patah. Coba logikanya kamu pakai. Pakai kamu. maaf. Pak, ini ada dua orang baru yang ada datang di mekanik, perlu diperiksa nggak, Pak? Periksa semua, periksa. Mereka senang kalau diperiksa. Ayo, kamu jangan kabur, kamu! Kamu kabur ya! Coba. Kalian kabur ya? Hah? Saya tiduran di sini. Ayo. Ya Allah! Ya Allah! Tolong nih. Jangan saya, Pak, saya ini, Pak! Tolong, Pak. Maaf, Pak. Waduh. Saya jadi ngeluarin duit, Pak, ini, Pak. Waduh. Kabur. No, bos saya. No. Panggil EMS. Bos. Gimana, bos? Ya Allah, dia ya masih sakit kan, Pak? Ya, jempolnya bingkan, tuh kayaknya masih pendarahan. Ya ampun. Kayak. Ini Bapak Dani. Jangan-jangan dia sudah ada penyakit dari sebelumnya, Pak. Kayaknya dia ada radang jempol kaki masih deh. Sedikit trauma aja tadi kena tabrak mobil. Oh, trauma. Coba saya kasih terapi sedikit bisa, Pak? Apa tuh? Bentar, saya usahain yang bagus buat Bapak. Bentar, Pak, ya. Saya kasih terapi dulu. Langsung sehat, Pak. Berdiri, Pak. Langsung sehat, Pak. Saya udah kenal lama soalnya sama Bapak ini. Dia tahu terapi-terapi yang gimana, yang tepat itu tahu saya. Bapak, ternyata ada satu polisi yang juga mengalami kecelakaan, Pak, di depan mobil sini, Pak. Ikut saya, Pak. Ya Allah, temennya sendiri baru sadar. Astagfirullah. Ya Allah, temennya kakak diurusin. Dari tadi ya. Bukan seperti itu. Saya bantu cek dikit ya, saya juga agak ngerti medis soalnya. Kadetnya udah mulai mencepui dia. Allah Akbar. Aduh. Wah, lo kenapa tuh? Gua ketabrak lo, kok kenapa? Enggak, di gua jauh lo, sumpah. Di gua jauh banget tadi. Di gua ditabrak anjing, untung enggak kemati. Untung pakai helm gua. Di gua jauh banget. Lo mau kemana? Kayaknya gua mau ke sebelah dulu deh. Di sini enggak ada transaksi, sumpah. Iya, di kota sebelah dulu kan. Oh, yaudah. Di sini enggak ada transaksi. Gua mau ke gimnastik dulu. Oke. RP itu apa, OC itu apa? RP itu role playnya, in karakter kita jadi apa di sini, jadi siapa?
OOC itu out of character, di luar dari karakter yang sini. Misalkan nih kayak gini, kita lagi OOC nih, kayak ngobrol gak tuh. Ngobrol di luar topik yang ada di dalam, gak sesuai drama yang ada di dalam, gak sesuai peran yang di dalam. Kalau RP tuh ngikutin alurnya gitu loh, kita jadi apa, kalau gua kan jadi pos kartel gitu, terus nyamar, bukan nyamar ya, kayak membaur gitu.